Pelaku pembunuhan perempuan muda di dalam hotel di Kota Kediri sampai saat ini belum tertangkap. Pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya terus dilakukan oleh Polres Kediri Kota. Menurut petugas, hasil otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Kediri memastikan Mira Yura tewas akibat tusukan benda tajam. Hal ini berdasarkan dari adanya dua luka tusukan di bagian pinggang dan punggung korban. Sementara itu, kekasih dan rekan korban sejauh ini masih dimintai keterangan oleh petugas. Jenazah korban rencananya akan dibawa ke Bandung setelah dijemput oleh pihak keluarga. Untuk hasil otopsi, itu ada bekas luka tusukan di bagian pinggang dan punggung. Jadi untuk kesimpulan, kematian ini tidak wajar. Jadi suatu pembunuhan. Nah, untuk berikutnya, aku sampaikan kepada rekan-rekan, untuk keluarga korban sekarang sudah ada di Kediri dan rencana nanti jenazah akan dibawa pulang hari ini. Mira Yura sebelumnya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Wanita asal Bandung itu menyewa dua kamar bersama kekasih dan tiga rekannya yang lain. Namun saat ditinggal berbelanja oleh kekasihnya, korban sudah ditemukan tewas tergeletak dengan bersimbah darah. Winanto Soekardja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.